فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني وأخواتي في الدين عزكم الله جميعا الحمد لله وجد الشكر إذا أنجزت هاد الله سبحانه وتعالى الصلاة سم قطح كان خبر نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم pada keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin tema pembahasan kita adalah masalah mengenal atau mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan bulan Muharram sebelumnya barangkali ada adik-adik sekalian yang menghafal bulan-bulan Muharram di sini bulan Hijriah. Ada enggak ada di sekalian muhafal? Bulan Muharram Safar yang di belakang itu ada enggak? Ada yang hafal enggak ada di sekalian? Yang di belakang enggak ada. Ada yang hafal enggak bulan-bulan Muharram? Ah, ha? kamu hafal enggak? Shh. Kamu hafal enggak? Hafal enggak? Muharram Safar. Hah? ada yang hafal. Yang belakang ada enggak? Ada anaknya Ikhwan yang hafal ada enggak? Siapa yang mau hafal? Ha? Ada yang mau hafal? Hafal enggak kamu? Hafal enggak? Hafal enggak anaknya itu? Hafal coba mentalnya kita nggak kayak mentalnya anak-anak Yaman sih. <laughs> Kalau mentalnya anak-anak Yaman itu rebutan malahan. <laughs> mentalnya kita nggak kayak orang Yaman. Ada yang hafal? Udah yang besar nggak apa-apa udah wakilin. Hafal nggak itu anak? Ada yang hafal nggak? Nggak apa-apa yang besar udah wakilin aja udah. Siapa yang mau hafal? Sambil duduk aja nggak apa-apa. Muharram, Safar. Satu, satu jangan rame-rame. Ngacung satu. Satu coba. Coba satu. Gak ada masalah ya kawan Barakallahu Satu coba. Ada nggak tadi? Mana tadi yang sibuk kok nggak ada? Rame giliran suruh satu nggak ada yang mau. Ada nggak ya kawan? Coba satu. Sambil duduk nggak apa-apa. Hah, antum. Fadal. Haram safar. Tayyib. Rajab. Syaban. Masya Allah, Barakallahu Fik. Hah? Lancar kan? Ini ada Quran anak kasih hadiah untuk ente. Mau milih yang ini apa yang ini? Kalau ini tafsir ada tafsir ini hafalan untuk hafalan yang itu. Itu aja ya. Taib, masya Allah, barakallahu Kairan alam. Masih ada tiga kalau yang mau hafalan lagi. Tapi jangan yang itu. jangan yang itu lagi. Nanti yang lain insya Allah. Taib. insya Allah nanti lagi pertanyaannya. Tadi sudah dihafal, Alhamdulillah Muharram. Kecuali kalau ada anak-anak yang mau hafal. Ada anak kecil yang mau hafal lagi? Siapa? Anaknya siapa? Coba berdiri hafal. Yang punya anak, so berdiri aja nggak apa-apa kalau hafal. Coba nama. Kamu hafal? Mana Yasir? Hah? Bismillahirrahmanirrahim hafal bulan-bulan uh, Hijriyah. Siapa? Hah? Ada nggak enggak? Enggak ada yang mau hafal. Enggak ada lagi toyib kita. Kita masuk aja ke ta'lim ta kalau gitu. Toyib barakallahu fiikum ya Di antara peninggalan atau warisan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kepada bangsa Arab adalah ta'zim ashhurul hurum mengagungkan bulan-bulan haram seperti yang kita kenal selama ini bahwa bangsa Arab di saat diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka adalah ummi buta huruf Tetapi mereka sebenarnya beragama. Mereka haji, mereka umrah, mereka barakallahu fikum dermawan, mereka memuliakan tamu. Dari mana mereka mengambil ritual atau ibadah-ibadah ini semua? Padahal mereka adalah ummi. Padahal mereka adalah buta huruf. Padahal mereka tidak punya kitab, mereka bukan Yahudi, bukan Nasara. Mereka mengambil agama atau ibadah. Ini adalah dari ayah mereka, Ibrahim, alaihissalam. Itu yang mereka hidupkan, dan mereka kemudian berjalan di atas tauhid. menjalankan ajaran Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin mereka menjalankan agamanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sampai akhirnya datang Amr bin Luay al-Khuzai yang membawa berhala dari perjalanan dagangnya ke negeri Syam dan kemudian merusak bangsa Arab dengan kesyirikan. Awal mula masuk kesyirikan terjadilah semenjak itu. Dari Amr bin Luhai al-Khuzai yang membawa berhala dan menyesatkan bangsa Arab. Sehingga bangsa Arab pun mulai berubah. Namun masih banyak peninggalan-peninggalan Nabi Ibrahim yang mereka jalankan. Mereka mengenal Allah. Dalam sumpah mereka di masa jahiliyah mereka mengatakan wallah billah tallah. Mengenal mereka mengenal ibadah haji. Bahkan lebih daripada orang-orang kafir yang ada di zaman sekarang. Mereka mengenal ibadah umrah. dan banyak hal. Jadi ada pertanyaan dari mana mereka mengambil ibadah itu? Dari mana mereka menjalankan ibadah? Dari Nabi kita Ibrahim salatu wassalam. Di antara warisan Nabi Ibrahim yang diagungkan oleh orang-orang jahiliyah dan kemudian didukung dan diabadikan di dalam Islam adalah ta'zim ta al mengagungkan bulan-bulan haram. Subhanallah. Mengagungkan bulan-bulan haram. Mereka mau jahat sejahat apapun mereka mau berbuat kriminal, mau perang, mau membunuh, mau membantai ketika masuk bulan-bulan haram, damai. Tidak ada peperangan, tidak ada pembunuhan, damai, aman. Ini diantara warisan Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim yang mereka hormati, yang kemudian diabadikan di dalam Islam. Subhanallah. Makanya sampai ada istilah di dalam Al-Quran itu, Innaman nasi'u fil kufur. به الذين يحلونه عاما ويحرمونه sampai paling pol-polnya orang-orang kafir zaman dahulu mereka kalau mau melanggar bulan haram ini mereka lagi emosi, lagi dendam, lagi ingin perang. Biar perangnya ini bersambung dengan bulan haram, gak usah berhenti. Mereka menghalalkan bulan haram itu tapi akan mengganti di bulan lain. Mereka akan menghalalkan bulan haram. Contoh misal mereka menghalalkan bulan Dzulqa'dah atau Dzulhijjah atau Muharram atau Rajab, mereka halalkan untuk tahun ini bulan Rajab halal. Tunda kita jadikan bulan sofar bulan Muharram. Itu jahiliyah. Jadi paling pol mereka kalau lagi dendam, lagi ingin perang, melanggar bulan haram tapi dikodok di bulan lain. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat Innaman nasi'u fil kufur bahwa sesungguhnya menunda bulan-bulan haram Adalah merupakan tambahan kekufuran kalian Wahai orang-orang jahiliyah Kalian seenaknya menghalalkan bulan haram Mengharamkan bulan yang halal memindah menggeser bulan haram dan ketika Rasul Quran tafsir ini fadha fadha naam Abu Bakrah Allah ibn khair fadha Nufay ibn al-Harith naam Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ketika khutbah di Arafah Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mengingatkan Inna zaman qad istadara Kahayaatihi yawma khalaqallahu samawati wal ard Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Inna zaman ayy as-sanah Sesungguhnya zaman yakni tahun Qad istadara Bulat melingkar, tidak bisa dirubah sudah seperti ini udah seperti bentuknya Allah awal Allah menciptakan langit dan bumi artinya kalau sudah istadar bulat seperti ini nggak bisa digeser ini udah tadi istadar Rasulullah mengingatkan bangsa Arab mengingatkan kaum muslimin bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah menggeser tahun haram, menggeser tahun halal, menjadikan tahun yang halal menjadikan haram, tahun yang muharram menjadi halal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna qad Sesungguhnya tahun telah bulat terikat. Kahayatihi yauma khalaqallahu samawati wal-ard. Seperti bentuk semula awal mula Allah menciptakan langit dan bumi. Asanatusna As ashara shahran Satu bulan, satu tahun, dua bulan. bisa digeser lagi udah. Mulai dari Muharram, kembali lagi ke Muharram. nggak bakal bisa ditambahin. Nas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Minha arba'atun hurum. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam, di antara dua belas bulan ini ada empat bulan-bulan haram, salah sumutawaliat, tiga bulan berturut-turut. Ini dihafal. Tiga bulan berturut-turut, yakni dua bulan terakhir, satu bulan per awal. Dhul Qa'dah, Dhul Muharram, Rajab baina Jumada wa Sya'ban dan bulan Rajab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kaum muslimin bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah ini sama saja merusak ciptaan Allah Subhanahu wa taala sama hukumnya mengotak-atik ciptaan Allah Subhanahu wa taala bulan yang sudah melingkar yang sudah bulat mereka kemudian kedepankan, kemudian kebelakangkan, kemudian geser. Allah subhanahu wa ta'ala memfonis bahwa ini adalah ziyadatun fil kufur. Tambahan kufur. Juga di dalam surat at Taubah, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan at Taubah ayat 36. Allah azza wa jalla mengatakan, Inna iddatas syuhuri inda Allahi thna'ashara syaharan. minha minha Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan di hari di mana Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi Allah jadikan bulan ini 12 bulan Makanya kalau kita hitungannya pakai kalender masehi Itu hitungannya bukan bulan Hitungannya kita matahari kalau kita kalau kita kalender hijriah pergantian hari itu dengan tenggelamnya matahari. Kenapa hitungan kita bulan? Kalau kalender masehi perhitungannya pergantiannya tengah malam. Kenapa perhitungannya peredaran matahari? Makanya sebenarnya lebih tepat bukan bulan itu. Bulan Agustus, Januari yang benar sebenarnya matahari. Itu bukan bulan, Bulan bagaimana? Ikut-ikutan merusak kalender Islam, tapi kemudian kita sendiri kaum muslimin malah lupa dengan kalender kita. Dari SD kita udah hafal kok Januari, Februari, Maret, fasih banget semuanya. Kalender Hijriahnya seringnya banyak yang absen kadang. Jadi 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan ini ada empat bulan haram dan sampai sekarang pun ini masih diterapkan masih diterapkan Saudi menyerang Yaman tapi coba aja perhatikan kalau sudah bulan-bulan haram ngerem mereka bulan haram kecuali kalau memang diserang kecuali memang keadaan darurat tapi kalau menyerang enggak minha arba'atun hurum di antara 12 bulan ini, kata Allah Azza wa Jalla ada bulan-bulan haram dan sekali lagi bulan-bulan haram ini adalah termasuk warisan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang diagungkan oleh orang-orang jahiliyah. Al-Imam as taala di dalam tafsir beliau menjelaskan Wasumiat hurma dinamakan bulan-bulan ini adalah bulan-bulan haram. Liziadati hurmatiha wa tahrimil kita lifiha. Kata Alimah Masaidi rahimahullah di dalam tafsir beliau empat bulan ini dinamakan bulan-bulan haram karena haramnya karena lishidati hurmatiha karena sangat terhormat empat bulan ini sangat mulia dan sangat terhormat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala artinya orang yang beramal kebaikan yang beramal soleh di bulan-bulan ini lebih banyak kebaikannya pahalanya dibandingkan bulan-bulan yang lain kecuali bulan Ramadan kata para ulama sebagaimana orang yang beramal kebaikan di Al-Haramain demikian sebaliknya berbuat dosa dan maksiat lebih besar dosanya. Itu makna yang pertama. Kenapa dinamakan bulan-bulan haram? Makna yang kedua kata beliau, rahimahullahu taala, walihurmatil kita dan juga karena haramnya memulai peperangan di dalam bulan-bulan tersebut haram. Kecuali kalau diserang, mempertahankan diri darurat. Tapi kalau memulai jangan. ini subhanallah sampai seperti itu diatur di dalam Islam. Sampai orang-orang jahiliyah pun memuliakan bulan-bulan ini. Sampai ketika ada rombongan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Rasulullah mengeluh ya Rasulullah, kami ini dari daerah yang jauh, kami tidak sampai kepada Anda kecuali di bulan-bulan Muharram. Di bulan-bulan Muharram, jadi Subhanallah, Allah berikan kesempatan itu dari zaman jahiliyah, Allah berikan kesempatan untuk mereka pergi menunaikan ibadah haji. Perjalanan zaman dahulu kan jauh, lama, sehingga Allah berikan satu bulan sebelumnya zulqaeda untuk perjalanan menuju Makkah menunaikan haji dan satu bulan sesudahnya perjalanan pulang mereka menuju rumah mereka masing-masing itu mereka dalam keadaan aman. Paling-paling melewati suku-suku yang ada dendam pada mereka paling nelan liur aja mereka. Coba ini kalau selain bulan haram udah habis mereka ini. Nah. Mereka datang ya Rasulullah kami mau sampai kepada anda itu harus, mem harus memperkirakan bulan-bulan haram. Maka mereka datang kepada Rasulullah berkunjung di bulan-bulan haram. Mereka menunaikan ibadah haji di bulan-bulan haram. Mereka perkirakan pulang selesai sebelum selesai bulan haram. Mereka sudah harus sampai di rumah-rumah mereka. Maka sepantasnya bagi kita seorang muslim juga untuk mengenal bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram. Makanya di zaman jahiliyah dan ini juga dijelaskan di disinggung oleh Al Imam Ibnu rahimahullah dalam kitab Al Bidayah wan Nihaya. Makanya orang-orang zaman jahiliyah di antara bulan yang paling mereka anggap sial itu bulan Safar. Dan ini di antara makna hadis ucapan Rasulullah S.A.W alaihi la safar. Tidak ada kesialan pada bulan Safar di antara maknanya. Itu ini, pada hakikatnya, kemudian akhirnya kita sampai di zaman sekarang, sampai di zaman kita sekarang, menjadi semacam satu keyakinan, suatu akidah, sial bulan Safar, bulan Syawal. Menjadi suatu akidah dan suatu keyakinan, padahal di zaman jahiliyah mereka menganggap bulan sofar itu adalah bulan sial. Bagi mereka, itu nyata, bukan akidah nyata. Kenapa nyata? Karena bulan sofar ini baru lepas dari bulan haram. Tiga bulan mereka merasakan aman, nyaman. Muharram, mereka hidup tenang, hidup aman, hidup nyaman. Begitu lepas bulan Muharram, sial bagi suku yang lemah. Siap-siap kita bakal jadi mangsa ini udah. Siap-siap kita bakal dihabisi. Sehingga suku-suku yang lemah, suku-suku yang tidak punya kekuatan, mereka jadi sekali lagi sampai di zaman kita sekarang sebagian masyarakat ini adalah keyakinan menyangkut keyakinan dan akhirnya tauhidnya rusak. Bulan sial, bulan ini padahal zaman jahiliyah sialnya mereka bukan seperti itu, sialnya itu nyata. Mereka hidup aman di bulan tiga bulan berturut-turut, bebas ke safar ke mana saja bebas, karena ada, sudah ada ketetapan dari Allah, ketentuan dari Allah, bulan haram. Mereka bebas. Begitu lepas dari bulan Muharram. Siap-siap. Apa enggak sial? Jadi sialnya itu nyata. Maka mereka pun mengatakan, menganggap bahwa bulan sofar ini adalah bulan sial. Karena faktor itu tadi. Nah di masyarakat kita aman. Di Indonesia misalnya aman. Tapi akhirnya menjadi semacam khurafat keyakinan طيب di antara bulan-bulan yang haram yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kata Allah azza maka janganlah kalian mendzalimi diri-diri kalian sendiri kalimat fihinna di sini kata al Imam Mas'ad rahimahullah taala ada dua makna, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama kembali kepada 12 bulan. Inna syahran. Maka janganlah kamu menzalimi diri kalian Sediri kalian dengan perbuatan dosa di dalam 12 bulan ini. Makna yang kedua Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu mendolimi diri kalian dalam bulan-bulan ini. yakni khusus di dalam bulan-bulan empat -bulan, bulan haram ini. Apa ada pertentangan di antara dua makna ini? Tidak ada pertentangan. Tidak ada pertentangan. Yang pertama. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka jangan kamu menzalimi dirimu dengan berbuat dosa di dalam dua bulan ini Terlebih di bulan-bulan apa? Bulan-bulan haram Makanya Imam Nurajab Al-Hambali Rahimahullah menyebutkan di dalam kitab beliau Lata'iful Ma'arif Bahwasanya banyak wakana ba'adus salaf sebagian ulama salaf memperbanyak puasa di bulan-bulan haram maka saya ingatkan sekali lagi jangan abaikan itu bulan-bulan haram. Bolehlah kita ngitung dagang dengan kalender masehi bolehlah. Maklum karena mitra dagang kita nggak kenal karena hijrah. Tapi untuk ibadah. Makanya kadang-kadang ada orang tanya kalau sudah mau masuk Ramadan. Ustaz ini Ramadan kira-kira tanggal berapa Ustaz? Jawabannya santai satu Ramadan. Selesai. Apalagi yang ditanyakan? Ngitung ibadah itu dengan kalender hijriah. Jangan dengan kalender masehi. Banyak menghitung masa idahnya wanita. Menghitung masa haidnya wanita. Menghitung barakallahu fikum ibadah puasa. Ibadah haji. Idul adha. Semuanya dengan. Dan banyak lagi. Semua dengan kalender hijriah. Di bulan-bulan Muharram. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini bulan-bulan haram. Kita agungkan. Karena ini adalah syiar kita, syiarnya Nabi kita Nabi Ibrahim, syiar Al-Qur'an, syiar Islam. Dan kita sekarang masih di bulan haram atau sudah keluar? Hah? Masih kita di bulan haram, di bulan apa? Zulhijjah pada Muharram sekarang kita Masih dhul-hijjah. Berarti habis itu masih satu bulan lagi kita Bulan-bulan Muharram Agungkan Agungkan dengan Apa namanya Ibadah Agungkan dengan perbanyak tilawatul Quran Agungkan dengan perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agungkan dengan menjauhkan diri dari dosa Agungkan barakallahu dengan ta'lim, dengan belajar agama, dengan tadabbur Al-Quran. sebagaimana ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa arda Iqra'ul Qur'ana wa harriku biha kulubakum Bacalah Al-Quran Dan getarkanlah hati kalian dengan bacaan Quran itu Wa harriku biha kulubakum Getarkan hati kalian Jangan mengejar, jangan hanya mengejar selesai Tapi coba getarkan hati kalian Ketika membaca Al-Quran Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam sahihnya beliau membuat bab babun al-bukau inda tilawatil Qur'an bab menangis pada saat membaca Al-Quran Al-Imam An-Nawawi rahimahallahu ta'ala mengatakan Al-Bukau inda tilawatil Al-Quran da'abus salihin wa urful arifin menangis pada saat membaca Al-Quran adalah merupakan kebiasaan orang-orang yang saleh dan merupakan tradisi orang-orang yang takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Inna ma min ibadihi ulama Anda merasa berilmu, Anda merasa punya ilmu, Allah memberikan tolak ukur. Anda merasa punya ilmu, Anda adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Laisal ilmu bi al hadis wa innamal ilmu bi al Ilmu bukan diukur dengan banyak hafalan hadis, hafalan uh, Quran, haf tetapi ilmu diukur dari al khasyah takut kepada Allah subhanahu wa taala, takut dosa. Di antara bulan-bulan muharram barokahul fiqum yang dianjurkan oleh Allah untuk kita agungkan adalah bulan muharram. Dari awalnya aja sudah namanya muharram. Jadi nama-nama ini itu bukan dari orang jahiliyah. Di dalam Al-Quran, apa namanya di dalam Sunnah, dan bahkan di zaman sebelumnya di zaman Nabi Ibrahim sudah ada itu penamaan itu. Sudah ada penamaan. Islam hanya mengokohkan yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan ini adalah bulan pertama di dalam Islam. Bulan ini, barakallahu fikum, ada dua kejadian yang sangat uh, bersejarah. Yang pertama adalah di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dari tentara, dari Fir'aun dan bala, tentaranya. Selamatkan ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla itu Fir'aun dan bala tentaranya di dalam laut. Setelah ditenggelamkan, karena Bani Israel ragu, sebagian mereka mengatakan Fir'aun tidak mati. Yang mati itu adalah bala tentaranya. Itu Bani Israel. Terjadi perselisihan. Sebagian mereka mengatakan yang namanya raja itu paling-paling biasanya yang mati tentaranya. Raja belakangan. Makanya Allah selamatkan itu jasadnya Fir'aun. Diselamatkan itu jasadnya Fir'aun. Digiring di hadapan Bani Israel. Mereka melihat. Oh iya ternyata Fir'aun ikut. Ikut mati. Mereka pun yakin. Bahwa Fir'aun meninggal. Kemudian, sehingga orang-orang Yahudi memperingati hari ini, tanggal ke-10, Muharram, yang diistilahkan dengan Asyura, atau mungkin dalam bahasa kita Suro, Asyura. Mereka kemudian memperingatinya menghormati Nabi Musa dan juga Nabi Musa sendiri dengan apa puasa, puasa Asyura. 10. Dari sisi lain, ini adalah sunnahnya kaum muslimin. Sunnahnya kaum muslimin. Puasa Ashura. Dari sisi lain, kejadian di bulan Muharram ini adalah bulan yang dijadikan hari ma'tam. Hari berkabungnya atau hari apa itu? Hari khol, hari bergabung intinya bergabungnya orang-orang Syiah karena mereka berkeyakinan bahwa hari ini adalah bulan ini adalah bulan meninggalnya atau terbunuhnya Al Husain ibn Ali ibn Abi Talib di Karbala di Karbala sehingga mereka juga memperingatinya dengan meratapi Al Husain. Jadi dua kejadian. yang sunnah adalah yang pertama. Bulan ini barakallahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan sebagaimana dalam sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ardhah. Siapa nama Abu Hurairah ya ikhwan? Ah ha? Abdurrahman ibnu Sakhar, masya Allah. Antum yang jawab pertama ya, memusaf hadiah enggak. Mau ya? Fadal barakallahu Masya Allah. Allah Abdurrahman bin Sakhar itu namanya setelah Islam. Nama di masa jahiliyah siapa ya, kawan? Itu kan diganti itu, ganti oleh Rasulullah. Nama di masa jahiliyah siapa? Abu Syams, Dewa Matahari. Makanya diganti oleh Rasulullah dengan Abdurrahman. Dan banyak beberapa orang yang namanya diganti oleh Rasulullah Sahal bin Saad. Tadinya namanya Hazen. Sahal diganti oleh Rasulullah Sahal. Sahal artinya mudah, urusannya mudah, gampang, bahagia, senang. Tadinya namanya Hazan. Hazen itu kalau bahasa kita apa? Kalau dalam mana? Ngadimin namanya siapa Pak Ngadimin ditanya Ngadimin sedih murung nyesal susah urusannya datang kepada Rasulullah masuk siapa nama Hazen la ilaha illallah Rasulullah kaget Hazin Hazin itu artinya susah sulit segala urusannya murung sedih maka diganti oleh Rasulullah dengan apa Sahal Alhamdulillah nama yang berkah Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal afdhalus siyam ba'da shahri ramadhan shahrullah alladhi tad'unahu al-muharram wa afdhalus salat ba'da al-fariidhati qiyamul lail ini dalam sahih muslim Allah azza wa jalla menamakan bulan Muharram dengan shahrullah dan Allah tidak akan pernah mengidhafakan sesuatu kepada dirinya dari makhluk-makhluknya karena idhafa kepada Allah itu kan ada idhafatul al musamma ada penyandaran nama ada makhluk ketika ada suatu makhluk yang disandarkan kepada Allah maka itu adalah menunjukkan tadullu ala syarafihi wa fadlih. menunjukkan kemuliaan dan keutamaannya menunjukkan kemuliaan dan keutamaannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan-bulan Muharram allazi tad'unahu al-Muharram. Jadi enggak salah kalau orang menghususkan ibadah di bulan Muharram, saya mau puasa Daud, di bulan sofar pensiun dulu, pray dulu, capek. Di bulan Muharram dia memperbanyak puasa, nggak ada masalah. Ibadah barakallahu fikum dan itu dianjurkan. Kata Rasulullah tidak ada puasa sunnah yang paling afdal di luar bulan di puasa di luar bulan Ramadan yang paling afdal selain puasa di bulan-bulan Muharram yang kalian sebut dengan bulan Muharram. Dan tidak ada sholat yang paling afdol selain sholat wajib, selain sholat malam dua ibadah ini yang membentuk kepribadian. Puasa, sholat, puasa, sholat, mau ingin puasa yang paling afdol setelah puasa Ramadan, puasa di bulan-bulan haram. Enggak apa namanya minimal barakallahu fikum ya ikhwan incar Senin Kamis kalaupun tidak bisa puasa Daud Senin Kamis Senin Kamis berat karena mungkin antum pekerja paling tidak ambillah tiga kali dalam satu bulan tiga hari dalam satu bulan dan itu adalah wasiat Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah wabisyami satu ayat memingkuli syahr paling tidak ambil tiga bulan dalam tiga hari dalam satu bulan tiga hari dalam satu bulan kata Rasulullah al Hasanatu bi ashri satu kebaikan itu Allah lipat gandakan sepuluh kali lipat artinya anda puasa tiga hari dalam satu bulan pahalanya sudah tiga puluh hari jangan lewatkan hitung bulan itu jangan lewatkan Jangan lewat bulan Muharram nggak ada puasa sama sekali. Sudah nggak ada puasa nggak ada sholat malam jangan. Al Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala itu masyur dalam fikih beliau. Beliau tidak menerima persaksian orang yang tidak sholat malam. Hanya karena nggak sholat malam loh. Nggak diterima persaksiannya oleh Al Imam Ahmad. Mardud syahadah ditolak persaksiannya oleh Imam Ahmad. Kamu nggak sholat malam nggak? Ditolak. Afdalus sholat. Kenapa kalau dia dia nggak sholat malam? Ini orang berarti mengabaikan sholat yang paling afdal. Anda sholat wajib, sholat rawatib, alhamdulillah. Tapi jangan abaikan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat yang paling afdal setelah sholat wajib adalah sholat sholat malam salat malam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkodoknya siang hari ketika pagi hari ketika ketiduran dari salat malam salat tahajud salat tahajud beliau mengkodoknya ketika tertidur demikian pula puasa Rasulullah mengatakan afdhalus siam puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan-bulan Muharram dan salat yang paling afdal setelah salat wajib adalah salat salat malam. Ada yang hafal hadis ini? Afdalus shala afdalus siyami ba'da Ramadan. Siam syahrullah syahrullah al-muharram wa afdalus salati ba'dal al-fariidhati qiyamul lail atau salatul lail ada yang hafal ringkas kok barangkali ada yang hafal enggak apa-apa Latihan hafal hadis Hah Ada yang hafal antum hafal Hah? Ada yang hafal enggak Hah Masya Allah Syahrul lahir Masya Allah Barakallahu fik Al-faridah Salat Masya Allah, Alhamdulillah cukup diwakili oleh Bapak kita ini Masya Allah, ambil ini Pak hadiahnya Silahkan Masya Allah Allah Fik Syukran, syukran masyaAllah. Alhamdulillah beliau hafal Afdalus siyam ba'd Ramadan Syahrullahil Muharram Wa afdalus salati Ba'ad al-Faridah Salatul Layl Rawahu Muslim sudah masuk Isya ya. Taib Alhamdulillah. Ini kilas barakallahu fiikum pembahasan tentang bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah masuk Isya, biasanya sudah cukup sampai Isya kan? Hah? Masih mau lanjut sedikit habis Isya. Oh, azan baru lanjut. Taib,

الله اكبر <applause>

لا اله الا الله، اللهم على محمد وعلى ال محمد، اللهم طيب kita كان بارك الله فيكم الحمد لله di dalam hadis ini kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah wa hadzal hadis hadis ini menunjukkan sarihun sangat jelas menunjukkan anna afdal ma tutwi bihi min as-siyam ba'da ramadan shaum syahril lahil muharram hadis ini menunjukkan Bahwa puasa sunnah yang paling afdal adalah puasa di bulan-bulan Muharram. Waqad yuhtamal an yuradab annahu afdalu shahrin tutawwa bi siyami kamilan ba'da Ramadan. Dan kata beliau ini adalah kemungkinan maknanya, yakni puasa yang paling afdal seperti di bulan uh, Syaban yakni puasa sebulan penuh lebih banyak atau lebih banyak puasa sebulan penuh fa amma bi adapun menunaikan ibadah puasa dalam sebagian bulan fa nu min maka sebagian jelas lebih utama dibandingkan yang lain seperti puasa bulan Arafah atau asyridhil hijjah atau 10 hari bulan 10 hari pertama bulan Zulhijjah atau 6 ايام من شوال atau puasa 6 hari Syawal Jadi kata beliau makna hadis tadi puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram artinya hitungannya puasa kalau mau puasa dalam satu bulan. Tetapi kalau hitungan hari maka tentunya tidak jadi patokan. Seperti puasa Arafah tentunya lebih afdal daripada puasa di bulan-bulan Muharram. Bulan Muharram puasa 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah. itu juga termasuk dianjurkan. Puasa syawal, 6 hari syawal, dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man Ramadan, iman man syawal, kutiba siapa yang puasa Ramadan kemudian melanjutkan dengan puasa enam hari syawal maka akan dicatat puasa satu tahun penuh Jadi ketika kita puasa Ramadan itu kan sudah 30 hari. Tiga puluh hari itu kan satu hari hitungannya sepuluh hari. Jadi tiga ratus hari sudah selesai itu. Kurang enam puluh hari. Dalam satu tahun tiga ratus enam puluh hari. Kurang enam puluh hari tanggung. Maka enam puluh hari ini kita genapkan dengan puasa enam hari syawal. Sehingga kata Rasulullah anda puasa Ramadan tiga puluh hari. Kemudian dilanjutkan dengan puasa Syawal enam hari, itu pahalanya sama dengan puasa satu tahun penuh. Kita masih mau nambahin lagi, puasa Senin kemis, puasa ayam mulbid, puasa hari-hari bulan, bulan purnama 13, 14, 15, itu sudah ekstra bonus luar biasa berarti. Subhanallah. Maka jangan meremehkan puasa yang paling afdal kalau anda mau perbanyak puasa di dalam satu bulan maka per apa namanya perkirakan bulan-bulan seperti ini bulan-bulan muharram atau bulan-bulan hurum yang tadi sudah kita jelaskan kemudian juga yang secara khusus yang memang ada nas khusus di bulan muharram ini adalah puasa 10 bulan muharram Makanya kan penting kita mengenal. Nah kemarin kan kita sudah terjadi perselisihan itu. itnya kita hari Ahad di Saudi hari Sabtu. Di Saudi wukufnya hari Jumat, di Indonesia wukufnya hari Sabtu. Tapi karena nggak ada jamaah haji ya nurut aja di sana. Wukufnya. Jadi wallahualam kalau ngikutin perselisihan dari awal bulan Dhul Hijjah, Ya bisa jadi bulan Muharram pun akhirnya berselisih Tapi karena tidak terlalu syiar Lain dengan Ramadan, lain dengan Id, Maka akhirnya tidak begitu besar permasalahannya Tapi yang jelas Sepuluh Muharram itu termasuk sunnah Dianjurkan untuk berpuasa Dijelaskan oleh alimam Ibn Rajab Al-Hambali Dalam kitab beliau tentang masalah puasa sepuluh Muharram ini wa للنبي صلى الله عليه alaihi wasallam صيامه dan nabi SAW alaihi menunaikan puasa 10 muharram itu ada empat keadaan yang pertama al, ال... الأولى, keadaan yang pertama annahu yasumuhu yang pertama Beliau puasa 10 Ashura di saat beliau di Makkah, namun tidak memerintahkan kaum Muslimin. Fathis Sahih ini An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Ashura yaman tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah. Di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah, beliau mengatakan bahwasanya Ashura, Ya ini tanggal 10 Muharram, adalah hari puasanya orang-orang Quraisy di zaman jahiliyah. Jadi subhanallah ya, mereka ini jahiliyah kafir tapi kenal ibadah. Jadi yang itu tadi, dari mana mereka ngambil ibadah? Tadi kita jelaskan di awal dari siapa? Dari Nabi Ibrahim. Peninggalan Nabi Ibrahim dan mereka muahid, bertauhid. Rusaknya mereka oleh sebab siapa tadi? Amr bin Luay al-Khuzai. yang pertama kali masukkan berhala. Qala wa kana sallallahu alaihi wasallam yasumu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ikut puasa. Falamma qadimal Madinata samahu wa amara bi siyami. Tatkala beliau sampai di Madinah, beliau pun juga puasa dan memerintahkan kaum muslimin untuk puasa. Falamma nazalat fariyatu syahri Ramadan, ketika turun kewajiban puasa Ramadhan. karena Ramadan Kana huwa beliau pun mulai menunaikan puasa Ramadhan. fatara yauma asyura dan beliau meninggalkan puasa asyura faman asamahu wa man aftarah siapa yang mau puasa-puasa siapa yang mau berbuka berbuka Artinya awalnya berarti Rasulullah memerintahkan dan kita tahu asal hukum perintah itu adalah wajib. Ketika Ramadan turun kewajiban Ramadan, maka Rasulullah pun memerintahkan kaum muslimin puasa Ramadan dan Asyura akhirnya menjadi sunnah. Siapa yang mengerjakan silahkan. Ini keadaan yang pertama. Wa fi riwayatin lil Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syaa'a di dalam riwayat Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa yang mau berpuasa silakan dan siapa yang mau berbuka berbuka. Ini keadaan yang pertama. Beliau puasa Asyura di Makkah tapi khusus untuk beliau, tidak perintahkan kaum muslimin. Al halatu tsaniyah, keadaan yang kedua, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma qadimal Madinata. kalau kita lihat kadang-kadang kerahasianya -kadang kenapa kok Rasulullah ikut-ikutan orang Quraisy puasa di Asyura Karena memang beliau adalah ingin sekali selalu sejalan dengan kaumnya selama tidak ada, tidak menyelisih syariat. Itu yang mereka inginkan. Keadaan yang kedua ketika beliau tiba di kota Madinah. Wara'asiyama ahlil kitabilahu wa ta'zimahum lah. Dan beliau melihat ahlul kitab puasa dan mengagungkan 10 hari mua, 10 Muharram wa dan beliau selalu ingin supaya sejalan dengan ahlul kitab dalam hal-hal yang memang tidak ada larangan dan tidak ada perintah sudahlah biar enggak ribut mereka beliau selalu ingin seperti itu qala maka beliau pun puasa wa amara an-nasa bisiyami dan beliau memerintahkan kaum muslimin untuk puasa wa akkadal amra bahkan beliau lebih menekankannya lagi wal alaihi hatta dan beliau menganjurkan sampai para sahabat melatih anak-anak mereka untuk puasa Arafah ini tahapan yang kedua awal beliau tiba di kota Madinah Fa fi sahihain Ali Abbas. Di dalam sahihain dari Ibnu Abbas, siapa nama Ibnu Abbas? Ini sudah enggak ada hadiahnya ini sudah habis. Siapa nama Ibnu Abbas ya Khan? Abdullah Ibn Abbas. Apa gelar beliau? Turjumanul Quran, apa lagi? Bahrul Ilm, lautan ilmu atau habrul ilm tinta ilmu dan banyak lagi masyaallah. Ibnu Abbas radhiyallahu an. قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه، رسول الله صلى الله عليه وسلم تبادكوتا مدينه، فوجد اليهود صياما يوم آشوراء. دنبليوم ليت أنغرن يهودي بوسا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ Rasulullah bertanya kepada mereka, kenapa kalian puasa setiap tanggal 10 Muharram? Kalau yaumun azim. Al Yahud mengatakan ini hari yang sangat agung dan sangat bersejarah. Anjallahu fihi Musa wa qaumahu wa aghraqa Fir'aun wa qaumah. Hari ini adalah hari Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya dan menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Fasamahu Musa syukran wa nahnu nasumo. Maka Nabi Musa pun berpuasa sebagai rasa syukurnya kepada Allah dan kami pun puasa untuk mencotoh Nabi Musa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa nahnu ahaq wa aula bi Musa minkum. Maka Rasulullah mengatakan kami lebih berhak dan lebih pantas untuk memuliakan mengagungkan Nabi Musa daripada kalian. Fasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bi siyami. Maka Rasulullah pun puasa dan memerintahkan untuk puasa tanggal 10 Muharram. Wa fi sahihain an Salamah ibn aqwa Di dalam sahihain dari Salamah Ibnul al-Aqwa Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara rajulan min aslam an azzim fil nas Bahwasanya Rasulullah memerintahkan orang dari Bani Aslam untuk mengumumkan di hadapan manusia mana akala falyasum baqiyata yaumih wa man lam yakul falyasum fa innal yaum yaum asyura wa fil bab ahaditsu katsiratun jiddan Kata Rasulullah siapa yang sudah terlanjur makan hari ini maka mulai tahan sekarang mulai tahan puasa ini 10 asyura Dan siapa yang belum terlanjur makan tahan harus puasa. Diperintahkan ini awal tibanya beliau di kota Madinah sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Jadi harus difahami bahwa perintah-perintah ini semua, Rasulullah memerintahkan puasa Asyura, bahkan sebagian ulama mengatakan wajib ini semua sebelum turunnya kewajiban puasa Ramadan. Itu tahap yang kedua. Yang pertama tadi beliau puasa di Makkah, tahap yang kedua puasa di Madinah. Wal al-halatu tsalitsa. Keadaan yang ketiga, annahu lamma furida siyamu syahri Ramadan. Bahasanya tatkala Allah mewajibkan puasa Ramadan, tarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam amra ashhabih bi siyami yaumi Asyura wa ta'kidahu fihi setelah turun kewajiban puasa Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lagi memerintahkan para sahabat apalagi menekan para sahabat untuk puasa Asyura karena sudah ada kewajiban puasa Ramadan. Puasa Ramadan juga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertahap. Karena ini perlu latihan. Tahap yang pertama Allah Azza wajalla katakan apa namanya wa ala fidyatun ta'amu miskin dan bagi orang-orang yang keberatan untuk puasa tidak perlu puasa cukup memberi makan setiap hari satu orang fakir miskin itu awalnya kemudian setelah itu Allah katakan faman syahida minkum syahra falyasum Siapa yang menyaksikan masuknya bulan su Ramadan wajib bagi dia puasa, tidak ada lagi yang dikecualikan kecuali orang yang sakit atau musafir. Ini awalnya. Begitu Allah menurunkan kewajiban puasa Ramadan, maka Rasulullah tidak lagi memerintahkan para sahabat, tidak lagi menganjurkan menekan para sahabat untuk puasa Asyura. Qala wa qad hadis Aisyah fi dzalik wa fi sahihain an, ibn umar di dalam sahihain dari hadis ibn umar radhiyallahu anhu qal sama an nabiy sallallahu alaihi wasallam asyura wa amara bi siyamihi falamma kana fard ramadan taraka dhalik di dalam sahihain dari hadis ibn umar bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam puasa asyura dan beliau memerintahkan untuk kaum muslimin puasa Ketika Allah wajibkan puasa Ramadan, taraka dzalik, maka beliau tinggalkan. Tinggalkan perintahnya. Berarti turun derajatnya dari yang tadinya wajib menjadi sunnah. Al halatul rabi'ah, keadaan yang keempat an Nabi sallallahu alaihi wasallam azama fi akhir umrih ala an yasum ala an yasumahu mufradan bal yasum Ila, bal ilaihi akhar, Keadaan yang keempat berarti ini keadaan yang keempat ini ini sudah ini ini yang terakhir ini berarti ini sunnah sudah ini. Kata beliau keadaan yang keempat Beliau sallallahu alaihi wasallam di akhir umurnya beliau tetap puasa Asyura tapi dengan syarat tadi tidak memerintahkan lagi cuma menganjurkan puasa Ashura dan kemudian bahkan beliau berazam untuk menyertakan padanya tanggal 9. Bal yadhummu ilaihi yawman akhar mukhalafatan li ahli kitab. Bahkan beliau berazam untuk menggandengkan di tanggal 10 ini tanggal 9-nya supaya menyelisihi siapa? Menyelisihi ahlul kitab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha udah udah mulai udah berusaha untuk menyelisih alul kitab. Wafis Sahih Muslim di dalam Sahih Muslim An Ibn Abbas Anhu Qala Hina Sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ashura dari Ibn Abbas bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di saat puasa Ashura wa amara bisiyami dan beliau memerintahkan untuk puasa قالوا يا رسول الله انه يوم تعظمه اليهود والنصارى بهو هاري إني دالا هاريا دي اجون كان دي النصارى يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتكا فاذا كان العام المقبل ان شاء الله سمن اليوم التاسع Kalau tahun depan kata beliau insya Allah kita akan puasa tanggal 9. Itu azamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Umar kemudian Ibnu Abbas kemudian mengatakan falam ya'til 'amul muqbil hatta tufi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun belum sempat masuk tahun depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini empat keadaan, keadaan yang terakhir barakallahu fikum Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berazam untuk berpuasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Dan ini adalah afdalnya. Tapi paling tidak kalau memang apa namanya tidak bisa paling tidak puasa 10 Muharram. Paling tidak puasa 10 Muharram. memuliakan nabi Musa alaihi salatu wassalam mencontoh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan juga meneladani nabi kita Ibrahim alaihi salatu wassalam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan semangat kepada kita untuk bisa beribadah dengan baik dan bisa diterima ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua dan keluarga kita dari berbagai macam musibah dan bala Allahumma inna na'udhu bika min jahadil balai wa dharaki syaqai wa su'il qada' wa shamatati al-ada' Allahumma inna na'udhu bika min al-hammi wal hazani wal-'ijazi wal-kasali wal-bukhli wal-jubun wa dhal'iddaini wa ghalabatil rijal Allahumma kfina bihalalika an haramika wa agnina bi fadlika an man siwak وصلى الله على سيد المرسلين وعلى والأمبي... سيد الانبياء والمرسلين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته